Okay, assalamualaikum wasal YouTube. Okay, untuk hari ini aku sebenarnya nak share kat korang lah. Aku nak test satu produk daripada Nabil Ahmad ni. Dia ada keluarkan apa tu, Dorylicious. Aku tengok banyaklah feedback-feedback yang positif eh. Dan aku tengok dah viral lah, gila-gila punya viral kan. So, dah lama dah aku tengok orang makan apa semua kan. So, aku teringin jugalah nak try dia punya rasa macam mana. So, boleh dikatakan aku tak pernah makan lagi apa tu, kulit dory fish tu kan. So, aku nak try produk Nabil Ahmad ni. Kita tengok dia punya rasa macam mana. So, inilah produk dia. Okay, Dorylicious. Taste the difference. Cheese salted eggs. Okay, dory skin. Alright. Bau dia macam bau masing-masing lah. Bau macam berempah je. Of course lah, dia letak empah kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. First bite, korang akan rasa tekstil dia macam crunchy. Tekstil dia kalau macam korang makan keropok keping tu kan. Tapi ni lain sikit tau. Ini dia macam keropok keping, dia punya tekstil bila korang makan. Dia crunchy. Tapi dia lain sikit. Dia macam soft sikit. Macam keropok keping kan. Keropok ikan yang biasa korang makan tu. Yang keping ni dia bukan yang keropok ekor. Dia tekstil dia lebih kurang macam tu. Tapi ni dia lebih soft. Dia lebih soft. Lebih, rasa dia light-light, rasa ringan kan. Dia lebih ke arah masin. Okay. Dia rasa dia memang betul-betul rasa salted egg. Lebih curry. Dia tulis kat sini dia ada, dia tulis kat sini macam ada sebut lada, sebut curry. Tapi dia punya taste ni more kepada salted egg. Aku boleh cakap dia punya rasa, let's say kalau 100% lah, 60% salted egg, 20% cheese, 10% chili powder dengan 10% rasa serbuk kari, rasa kari. Tapi dia more dominant kepada salted egg. Ini kalau makan pada petang, okay, layan tengok movie, lain juga tu. Macam kau sekali makan kau tak puas lah. Kau macam keep nak makan, nak makan. Look at that color. Bagi aku produk ni kira okay lah. Dia taste okay. Rasa dia memang betul-betul rasa salted egg, tak rasa rasa yang tak kerekut lah dia punya rasa. Okay, hujung-hujung dia punya rasa macam ni lah senang cerita. Bila kau makan tu, kau akan rasa macam tekstil ikan. Ya tu, bila kau makan tu, kau akan rasa seolah kau makan keropok ikan. Tapi keropok ikan tu macam kasar sikit kan. Ini dia soft, dia crunchy tapi soft. And then bila masuk je dalam mulut, kau akan rasa salted egg. Kau akan rasa salted egg. And then kau akan rasa masing-masing, ke arah masing-masing. And then kau akan rasa cheese sikit. Ending dia nak ujung-ujung tu kau akan rasa ikan. Kulit ikan, of course lah kulit ikan kan. And then ending dia tu, aftertaste tu barulah kau akan rasa macam spicy-spicy daripada kari dengan serbuk cili. Okay, kalau kau nak try Dorylicious ni, kau boleh dapatkan dengan mana-mana agent yang dekat dalam Malaysia ni. Aku akan letak description, aku akan letak dekat description dia punya IG, dia punya Facebook. Okay, ni aku beli dengan Husna. So yang mana-mana yang duduk kat area Pahang, kau boleh dapatkan dengan Husna Dorylicious ni daripada Nabil Ahmad. Okay, so itu saja aku nak share kat korang untuk video kali ini. I will see you guys in the next video. Thank you.